Saudara, target berat menanti atlet Persatuan Angkat Berat Seluruh Indonesia atau PABERSI Riau di PON 2024, di mana PABERSI Riau ditargetkan 5 emas. Ketua PABERSI Riau Sanusi Anwar mengatakan untuk di PON 2024 nanti PABERSI Riau ditargetkan menyumbang 5 emas bila dibandingkan dengan pencapaian di PON Papua 2021. Target 2024 naik di mana pencapaian pada PON 2021, PABERSI Riau meraih 3 emas. Sanusi menjelaskan sebenarnya target tersebut bisa terpenuhi, namun ia memberi catatan atlet PABERSI Riau harus dapat dukungan, terutama dukungan dari KONI Riau. Sanusi menerangkan bagaimana PABERSI Riau bisa mengalahkan Lampung, di mana selama ini Lampung terkenal merajai angkat berat di wilayah Sumatera. Ya mudah-mudahan lah, kita berharap memang khusus di PABERSI di angkat berat kita punya target 5 emas. Ya mudah-mudahan ini tercapai, dan ini kualifikasi juga di Lampung, yang ini juga jadi beban juga dengan kita, karena Lampung ini persiapannya Lampung juga bagus, kemudian dia tuan rumah. Tuan rumah itu selalu diuntungkan. Dalam beberapa kejurnas terakhir, lifter angkat berat Riau sudah berhasil mengungguli lifter Lampung. Ini menjadi bukti kalau lifter Riau berpotensi. Hanya saja lifter Riau belum bisa mengalahkan Jabar, di mana lifter Jabar saat ini menguasai secara nasional. Fresti dan Khairul Nas melaporkan.